Jalan-jalan makanya harus nonton sampai habis. Yeah. Rame ya. Kita mau jalan-jalan tapi rahasia. Makanya nonton sampai habis ya kan. Nonton. Sekarang komen kebak dulu ya, Ci. Iya. Langsung komen di mau pergi ke manakah kita. Karena kita rame-rame nih, guys. Nih. Ada teman-teman reviewer juga. Jadi ya pokoknya ini acaranya surprise banget deh dan ya masih bakal fun banget, jadi ikutin terus vlognya sampai 3 hari ke depan. Oke. Penasaran nih mau kemana ya? Ayo guys, akhirnya nih panas banget, gila. Dan akhirnya kita udah sampai di jadi abis ini kita bakal langsung balik ke hotel dan siap-siap bakal langsung mulai acaranya. Acaranya apa? Nah, kalian pada penasaran kan? Langsung aja kita bakalan cus ke hotel. Oke guys, sekarang kita udah dijemput sama teman-teman dari MD dan aku dapat VIP MD Day. Dan ya rencananya memang MD ini bikin acara khusus untuk teman-teman yang udah support MD lah selama ini. Dan ya bersyukurnya aku menjadi salah satu yang beruntung bisa dikirim ke Bali juga. Dan hari ini kita bakal mulai juga acaranya, tapi sebelum ke hotel ternyata kita bakal lunch dulu. So, buat teman-teman yang nonton, ikutin terus ya vlognya. Ada di Betutu. Kita mau makan. Meja panjang, guys. Tapi ono ujung. Tapi enggak ada orang ya. Kan sepi, teti sepi. Kita mau makan ayam becucu. Mari kita makan. Guys, kita udah sampai di hotel. Kita nyampe nggak?
Dan sekarang kita lagi nunggu karena kamarnya lagi dibagi-bagi kayaknya. Dan di sini pemandangannya bagus sekali. Ya begitu aja ya. Nah, wow, ini kamar kita bertiga. Terima kasih Jo. Ada Lavi. Kamarnya gede banget guys dan super huge banget ya. Dan ini luxury banget, gila, mewah banget sih. Ini kayak semacam kayak sofa bed gitu. Dan ini kamar ya. Wow. Dan yang paling kita suka adalah kesukaan para cewek-cewek, yaitu kita punya bathtub. Amazing. Wah, ini juga ada tempat. Ini toilet dan juga showernya. Oh my god. Perfect holiday. Thank you AMD. Keren banget sumpah 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 sumpah. Dan masih kita mau lihat ini ya. Apa sih namanya? Pemandangan. Wow, keren 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 keren. Kita juga dapat jersey AMD. Wow, thank you banget AMD. Mantap mantap. Wah, ini keren banget sih. Ini bahannya jersey gitu, guys. Enggak panas lagi. Wah. Thank you AMD. Oke, guys. Sekarang aku udah siap dan di hari pertama ini kita langsung mulai ya acara AMD-nya. Jadi memang tujuannya AMD ngundang beberapa influencer dan juga reviewer itu buat melihat PC terbaru dari AMD hari ini. Jadi kayak katanya sih ada VGA baru dan yang pastinya kita penasaran semuanya. Dan yang pastinya nanti kita bakal kasih tahu kalian spek apa yang diluncurkan sama AMD. So, ini kayaknya bakalan surprise banget ya. Dan yang pastinya ikutin terus perjalanan aku. Oke. Okay. Gaming. Jadi di AMD Day ini banyak banget produk terbaru dari AMD. Dan di belakang ini aku pakai AMD Radeon RX 5700 XT dan motherboardnya itu adalah Asus ROG Crosshair 8. Nah, kalian penasaran kan seperti apa? Kalian bisa lihat nanti di dalam aku akan shoot. Dan yang pasti aku juga cobain untuk main gamenya. Karena pastinya kita para gamer butuh PC spek yang mantap. Oke, pasti udah penasaran kan kayak apa? Let's go. Habis foto-foto dan habis review PC, sekarang kita mau main game kecil-kecilan. Yep. Ya. Mm-hmm. Kita mau main game. Kalau katanya ada hadiahnya. Yoi.
disponsori sama Asus dan Astro. Sedang tuh guys game nya gak tau game, kayaknya game lempar-lempar masukin bola ke gelas deh. Yuk, let's play. Dari kedua, dan hari ini sebaiknya kita banyak free time, dan kayak hari ini tuh lebih ke arah water sport ya. Jadi di day kedua ini, day itu mereka siapin waktu buat kita biar lebih ya mengenal Bali lah, something like that. Jadi ada beberapa yang cowok-cowok biasa water sport gitu kan, mereka main berenang, something else, kayak yang lainnya, aktivitas olahraga air lainnya. Tapi kita para cewek-cewek memilih untuk foto-foto. Jadi aku hari ini Lopi sama Cauk itu mau cari beberapa spot foto. Dan seperti biasa ya, Falsi akan memperagakan foto-fotonya gayanya seperti apa nantinya. Dan ini juga kita udah cari beberapa spot sih sebenarnya di hotel juga ada yang bagus. Teman-temannya tuh di bawah tuh ada pemenang. Dan ya ada beberapa spot lah yang menurut mata Klausi itu estetik. Wih, seperti Klausi ya, sudah di sana. Dia sudah bersiap terlebih dahulu. Sudah siap. Jadi kita bakal siap-siap buat foto-foto, dan ini yang pasti ini bakal lebih seru pastinya karena MDD ya. Wah, ini benar-benar fun banget, kita benar-benar holiday banget. Thank you banget buat AMD. Dan ya, pasti ya ikutin terus keseruan kita. Guys, kan kita udah mau pergi ke pantai seberang hotel situ. Karena dari tadi kita sibuk foto-foto, dan sekarang udah ganti baju buat pergi jalan-jalan. Kita mau mengitari Bali. Kita punya tour guide di sini, Ibu Klausi ya. Cijang. Ibu Klausi sudah siap. Hayo sok ditemenin katanya. Jadi kita mau cus sekarang. Let's go, Lopi. Let's go. Nanti cuma 10 menit. Sekarang jadi 6 menit. Mohon maaf kalau yang ngerasa video yang terlalu panjang. Kita mau ke seminya. Tapi kalau bisa 10 menit, jadi nanti black screen-nya 4 menit. Bagus buat foto-foto. Biar ada bahan postingan. Iya. Saya kerjaannya makin banyak malam-malam ini ya. Tosi sudah sangat sibuk sekali ya. Aku mau ke seminya. Sudah sangat sibuk dalam menjadi. Iya. Ini kita rame-rame di sini ya. Gimana kalau seandainya memang satu jalan, sate babi bawa pohon itu yang paling dekat, right? Dan mereka mau makan babi. Oh, sate babi bawa pohon. Mereka mau menjadi babi. Terakhir kita bareng sama IMDD dan dari aku sama Lucy dan sama Lopi juga, kita udah ya lumayan meluangkan waktu kita di free time. Kita sempat pergi ke cafe gitu, dan sekarang kita lagi nungguin teman-teman dari IMD dan
udah sampai di Metis ya nama restonya. Dan ini di sini tuh keren banget, jadi kayak bener-bener eksklusif banget. Kalian harus lihat tempatnya tuh bener-bener bagus banget. Oh kan kasih lihat kalian lihat ya. Aja ngabisin closing karena udah capek banget. Kita pulang dari karaoke masih ada project bubble bath, jadi jangan bertanya gitu ya. Dan kemarin jadi udah capek banget, kita tidur kita jam 4 kayaknya, dan ini udah jam 12:30 kita bakalan check out. So aku mau super thank you banget buat AMD yang udah invite aku, Lopi, Cauk, dan yang lainnya. Dan pastinya super fun banget. Ini baru kali ini aku ngerasa keluar kota dan aku bener-bener pure liburan, gak ngapa-ngapain gitu kan, gak kerja, gak menyentuh sedikit pun hal yang harus dikerjakan gitu kan. Jadi bener-bener super fun banget. Thank you banget AMD, Ko Steven juga, Ko Anes juga, Ko Hans dan yang lainnya. Dan yang pastinya kita berharap lah ya, berharap siapa sih yang gak berharap kalau AMDD itu ada lagi nantinya. Dan yang pasti ini worth it banget sama semua hal yang kita udah mungkin pernah kasih ke MD juga. Mungkin ini lebih daripada worth it sih ya, kalau mau bilang sih kayak justru kayak sekarang aku merasa utang banget banyak banget sama MD. Ya maksudnya hotelnya juga super cozy banget. Hospitality dari hotel dari MD juga udah super keren banget. Dan yang pastinya bener-bener ngerasa have fun deh di Bali ini. Dan itu dia. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe YouTube channel aku. Kita bakal ketemu lagi di vlog berikutnya. Kita cus ke air mata. Bye-bye.